Balik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Gimana? Kalian udah nonton season 8 episode 6? Jadi ada sebuah kabar menarik, Game of Thrones belum selesai sama kalian, sama lo semua belum selesai. Gue ingetin dulu nih, di sini mengandung spoiler konten episode 6 season 8 yang terakhir, yang final. Gue nggak tahu kalian gimana, tapi gue sangat satisfied banget bagaimana GOT ini bisa ditutup dengan sangat baik, melebihi semua ekspektasi dari ending series yang bakal digarap hampir satu dekade. Good newsnya, bakal ada spin-off yang berbentuk mini series, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena HBO baru ngeproyeksiin ini dalam sebagai project satu season aja. Dan ini adalah prequel dari serial Game of Thrones yang kalian kenal, yang emang sempat sebenarnya dimention pada Mei tahun 2017 lalu. Tapi lu tenang aja, dalam prequel series ini emang melibatkan penulis dari filmnya Kong, Skull Island, X-Men First Class, My Favorite, A Knight's Tale, itu film kesukaan gue juga. Dan tentu penulis Game of Thrones itu sendiri, kalau misal lu lihat di opening ada tulisan kan Brian Cogman. Dan gue yakin lu pasti cannot be unseen kan ngeliat tulisan Ramin Djawadi. Nah kalau itu yang bikin musiknya, The Song of Ice and Fire. Anyway, showrunner originalnya D.B. Weiss dan David Benioff sayangnya nggak akan terlibat karena mereka sedang menggarap serial juga, yaitu Star Wars. Woo. Tapi gue nggak tahu tuh seriesnya judulnya apa. Mungkin ada kalian yang tahu bisa share di kolom komentar. Tapi tenang aja, dari budget produksinya ini nggak akan main-main ataupun milking. At least mereka sudah pegang $50 juta untuk satu season ini. Nah kalau misal bicara ke ceritanya, ini prequel yang bukan sekedar prequel dari yang kalian udah bayangkan. Jadi ini bukan prequel soal rebelnya Robert Baratheon atau kisah Rhaegar Targaryen atau tentang Aegon the First. Ini bakal flashback jauh banget, jauh pisan gitunya, sampai ribuan tahun sebelum peristiwa Game of Thrones. Jadi kita bakal banyak elemen fantasy yang seperti dragons, mungkin originnya White Walkers, mungkin Children of Forest. Ibarat ini adalah cerita tentang Old Man yang ada di dunia Game of Thrones. Kalau misalnya lu inget kan, Old Man itu kata yang selalu diucap sama Jon Snow pas waktu di Night Watch. Deg-degan momennya juga sebenarnya adalah G.R.R. Martin, penulis novelnya originalnya GOT, The Song of Ice and Fire, itu nggak terlalu involved di sini. Jadi tahan dulu sebenarnya ekspektasi lo, dan kalau misalnya emang teori-teori Ice Dragon, Wild Dragon, Sea Dragon, itu lo tulis aja dulu di kolom komentar bawah tentang Old Man apa yang mungkin bakal bisa menjadi fan teori menarik soal prequel ini. Menurut lo gimana nih? Apa ekspektasi lo? Apakah nanti bakal jadi political banget? Atau fantasy banget? Atau gore banget? Lu share. Dan lu juga share dong bagaimana nih yang udah nonton episode 6 season 8 Game of Thrones. Penutupnya gimana menurut lo? Lu suka apa enggak? Lu share di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website Kincir di kincir.com. Karena di situ kita ada pembahasan soal film dan juga pembahasan soal game. Lu langsung aja cek ke websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.